Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan tentunya sukses selalu. Amin. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan bonsai kelapa mame hasil cangkok akar dan perawatannya. Jadi simak video ini sampai selesai. Oke teman-teman, jadi bonsai kelapa mame ini hasil dari proses cangkok akar. Jadi cangkok akar ini adalah cara untuk memindahkan bonsai kelapa yang awalnya di pot yang tinggi, kita pindahkan ke pot yang kecil atau ceper seperti ini ya, dengan cara mencangkok akar dengan menggunakan botol bekas air mineral. Untuk contohnya seperti ini teman-teman. Nah seperti ini ya. Yang awalnya di pot yang tinggi, kemudian akar kita cangkok. Ini akarnya sudah cukup banyak, ini sudah siap dipindahkan ke pot ceper teman-teman. Jadi untuk cara cangkok akar ini untuk tingkat keberhasilannya sangat tinggi teman-teman, dibanding dengan kita memproses dari bahan tunas kemudian dilakukan proses pecah batok, itu sangat berisiko ya jika usianya belum pas dan akar serabutnya juga belum banyak, itu berisiko bisa gagal. Nah untuk cara ini kita menggunakan bahan yang sudah lepas batok secara alami, kita pindahkan ke pot kecil dengan cara mencangkok akarnya. Nah jika sudah banyak seperti ini, untuk akar yang ini, akar yang ke pot ini bisa kita kurangi sedikit demi sedikit. Setelah itu jika akar serabutnya ini sudah banyak, bisa kita proses, kita pindahkan ke pot kecil. Untuk bonsai kelapa ini sudah pernah saya bahas teman-teman. Untuk teman-teman yang belum menonton bisa dicek ya cara memindahkannya ke pot ceper, itu sudah pernah saya bahas. Dan perkembangannya setelah kurang lebih 8 bulan hasilnya seperti ini. Tumbuhannya sangat subur teman-teman. Jadi sebelum saya pindahkan ke pot kecil ini, itu pertumbuhannya sangat lambat ya, karena di media air dan batoknya sudah lepas. Kemudian setelah saya cangkok akar dan pindahkan ke pot kecil ini, hasilnya sangat subur dan perkembangannya lumayan bagus ya. Dengan pot sekecil ini memang perawatannya lebih ekstra teman-teman. Medianya harus sering kita ganti, kurang lebih 1 atau 2 bulan sekali harus kita ganti, dan medianya harus subur. Untuk ini saya menggunakan
untuk yang pot kecil itu lebih banyak kokopitnya ya. Jadi tanah, skampadi, pupuk kandang dan juga kokopit. Kokopit agak sedikit banyak itu untuk menjaga kelembapan dari media tanam ini teman-teman, karena potnya yang kecil pasti akan lebih cepat kering ya. Nah, untuk perkembangannya setelah 8 bulan sangat bagus, dan memang cangkok akar ini lebih saya sarankan ya, jika teman-teman mempunyai bonsai kelapa yang sudah lepas batok dan waktu awal penanaman di pot tinggi ingin pindahkan ke pot ceper, bisa lakukan cara cangkok akar. Oke, kita akan sedikit melakukan perawatan teman-teman. Untuk daunnya ini sudah waktunya kita sayat lagi. Kita lakukan penyayatan. Karena tunas yang ini masih terlalu pendek teman-teman, nanti jika kita sayat sampai bawah daunnya akan tidak seimbang ya, lebih mengecil ukurannya. Kita buka sedikit. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti itu teman-teman proses membuat bonsai kelapa mamet dengan cara cangkok akar ya. Jadi cara itu kita memanfaatkan bahan yang sudah berumur dan batoknya sudah lepas, bisa kita lakukan proses seperti itu. Nah, untuk perkembangannya bisa kita lihat ya, tadi sangat subur dengan pot sekecil ini, pot berukuran mami teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman menggunakan teknik cangkok akar ya, untuk memindahkan ke pot kecil. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk kesempatan video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan mensupport channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi NYI, niat yakin dan ikhlas.